Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi. Saya akan mengeluarkan skrip terbaru saya lagi, yaitu skrip new version 1 ISP. Dan kemarin saya sudah share untuk 2 ISP, yaitu 1 ISP khusus buat game, dan sekarang saya hadir dengan 1 ISP. Dalam beberapa hari ini saya tidak update, atau dalam beberapa bulan ini kali ya. Itu pertama-tama saya memang ada kendala, yaitu memang kerjaan lagi padat, dan kemarin-kemarin juga terkena serangan hacker yang channel saya satu lagi, yaitu di Retas. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sebelumnya berlangganan dengan channel ini, silakan di subscribe lagi supaya saya bisa berkreasi secara terus-menerus, karena dukungan dari teman-teman lah yang membuat saya selalu update gitu. Oke, mungkin tidak perlu dibahas lagi, dan saya juga sudah merelakan channel tersebut. Gimana lah gitu, sakit walaupun gimana lah, pokoknya saya belajar untuk merelakan sesuatu yang sudah terjadi, dan itu tidak bisa diundur, dan mungkin itu adalah kesalahan saya sendiri. Karena ya menyepelekan keamanan akun ya, patah lidah saya lagi, mungkin udah lama nggak update. Oke, langsung saja, apa-apa saja fitur terbaru dari script ini kita akan coba lihat. Oke, saya sudah bentuk dalam Excel, dalam PowerPoint maksud saya. Ini karena sudah malam ya, agak mengantuk sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama itu fitur script terbaru saya yang saya berilis ini adalah script ini adalah penyempurnaan dari script 4.5 non raw. Jadi kita tidak membutuhkan port game lagi. Dan yang kedua adalah penambahan port umum berat, dan yang ketiga adalah penambahan port umum ringan. Dan script ini adalah penyempurnaan port random berat itu. Dan maksud saya script ini juga menyempurnakan port random berat itu. Jadi traffic yang seperti port random berat itu akan ditangkap secara akurat nantinya, dan teman-teman bisa implementasikan sesuai tutorial yang sudah saya berikan nantinya. Dan kemudian pada poin 5 itu adalah penyempurnaan port random ringan atau game ya. Port random ringan ini adalah bukan termasuk game saja sih, cuma ini adalah ya memang umumnya yang masuk ke sini adalah game, dan juga memang ada port-port yang lain, tapi itu tidak akan membebani game karena traffic tersebut hanya beberapa KB gitu. Dan selanjutnya itu adalah penambahan speed test. Jadi ya karena speed test sering jebol gitu pada script sebelumnya, sebenarnya sih nggak jebol ya, sebenarnya pada speed test handphone biasanya itu akan menguras bandwidth dalam beberapa detik, karena itu adalah proses memasukkan dari port random berat ke, maksudnya port random ringan ke port random berat, maka itulah yang terjadi pada script sebelumnya, melonjak sedikit gitu. Itu hanya terjadi pada speed test handphone saja sih sebenarnya, tapi dalam script yang terbaru ini sudah saya sempurnakan lagi gitu. Teman-teman atau rekan-rekan bisa mencobanya nantinya. Kemudian itu adalah support jaringan skala besar atau skala kecil, dan itu saya sudah membuktikan gitu. Dan selanjutnya script ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu adalah script ini saya kasih untuk mikrotik yang spesifikasi tinggi, atau mikrotik yang memang sudah mempan seperti GR3 ke atas, itu sangat mampu sekali. Karena apa? Karena pada mikrotik yang berspekulasi tinggi ini saya sisipkan YouTube itu menggunakan fitur layer 7 atau layer 7 ya. Sedangkan yang kedua itu adalah mikrotik yang spekulasi rendah, itu mulai dari
ya yang pokoknya yang di bawah GR3 lah gitu, yang Mikrotik RB750 GR3 biasanya ya. Dan kenapa Mikrotik spesifikasi rendah ini bisa dioperasikan di Mikrotik tersebut, maksud saya script ini bisa dioperasikan di Mikrotik tersebut, karena di sini saya menambahkan fitur YouTube itu dengan fitur RAW gitu. Jadi itulah perbedaannya, yang spesifikasi tinggi itu saya menggunakan YouTube-nya itu adalah layer 7, sedangkan Mikrotik yang berspesifikasi rendah ini saya menggunakan YouTube-nya menggunakan RAW gitu. Dan kemudian script ini sudah dalam bentuk Excel sehingga mudah dioperasikan siapa saja gitu. Ya seperti biasa ya. Oke, itulah fitur-fitur dari script ini. Sekarang saya akan coba instalasi script ini ke dalam Winbox atau ke dalam Mikrotik kita. Ya, pertama-tama kita harus membuka Winbox kita ya, guys. Guys, udah kayak vlogger nih gua ya. Oke, ini kan mungkin karena stres kemarin ya. akun YouTube hilang udah 12.000 subscriber ya, jadinya sedih gimana gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah diambil pusing. Oke, kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus buka Winbox. Kita akan coba buka Winbox ya. Oke, setelah itu kita akan buka Winbox saya dulu. Oke. Dan yang pertama-tama kita harus lakukan di sini adalah tentu kita harus membersihkan script-script yang sebelumnya gitu. Jadi saya akan mencoba bersihkan script yang ada di Mikrotik saya dulu. Dengan yang pertama itu saya akan bersihkan QI-nya dulu. Oke. Ini adalah QI percobaan semuanya. Setelah itu saya akan menghapus pada bagian Q3-nya. Oke, karena di sini saya kebetulan menggunakan WSP, ini sekarang sudah tidak saya fungsikan karena saya praktek gitu ya. Dan sini saya akan coba hapus yang Q3-nya. Oke, ini tunnel juga saya akan disabelkan. Ini saya juga akan disabelkan dan saya akan menggunakan satu WSP, dan sekarang satu WSP-nya mentok di 50 Mbps. Oke, saya akan coba bagaimana penerapan script ini. Teman-teman juga harus mengikuti langkah-langkah ini karena ini sangat penting sekali ya. Oke, di sini saya akan menghapus juga pada bagian firewall, kemudian pada main gel ini saya akan hapus juga. Nah, selanjutnya pada bagian raw ini kita hapus juga nantinya. Kemudian address list kita akan kosongkan. Oke. Pada layer 7 ini kita akan juga kosongkan. Oke, juga teman-teman sudah melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan ini, sekarang kita akan coba untuk masuk ke tahap instalasi script ini dengan sangat mudah sekali. Pertama-tama itu saya harus juga mentutorialkan cara mendownload script ini, karena kebanyakan yang mendownload script ini langsung mengedit script ini di Excel atau di Excel Google Drive-nya ya. Jadi itu ada notifikasi ke email saya yang selalu meminta hak akses untuk merit atau menulis lagi di Excel tersebut. Nah, jadi saya akan mengajarkan juga, mungkin memang ada teman-teman yang kita belum pernah mendownload di Google Drive, saya juga nggak tahu. Oke, cara mendownload di Google Drive itu sangat mudah sekali. Pertama-tama kita harus klik link downloadnya di deskripsi video saya ini. Kemudian di sini kita akan klik tanda panah ke bawah ini atau download ini ya teman-teman. Kemudian kita akan download. Kita akan download. Nah, di sini akan terlihat file yang sudah kita download tadi. Nah, di sini saya akan tampilkan. Oke, sekarang sudah, saya akan coba copy hasil downloadnya ke desktop ya. Nah, pada desktop ini kita tinggal klik kanan kemudian extract here. Nah, jadi cara pengoperasian script ini sangat sama sekali, walaupun script ini berbeda versi sedikit ya, cuma penerapannya sangat sama sekali, tidak ada rubahnya. Oke, jadi sekarang saya akan jalankan script yang low spec aja gitu.
yang high speed itu juga sama penerapannya, tidak ada beda sama sekali. Oke, kita langsung saja membuka scriptnya. Oke, nah di sini kita akan coba klik di sini enable editing ini supaya pixelnya bisa diedit gitu kan. Kita akan coba enable kan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan nama interface internet, yang maksud saya adalah interface yang mengarah ke modem ONT atau ke modem ISP rekan-rekan. Di sini saya menamakan interface tersebut adalah ISP satu aja, kemudian saya akan copy. Oke, saya akan copy. Jadi ISP umum ini adalah ISP yang mengarah maksudnya interface yang mengarah ke ISP rekan-rekan atau modem rekan-rekan gitu. Aduh, ini enggak ngantuk sedikit karena ini udah jam 2 malam ya. Jadi saya memang saya niatkan sekali bikin video ini ya, karena udah mulai sepi juga job gitu kan. Nah, jadi di sini kita akan coba copy dulu interface-nya. Interface yang mengarah ke ISP ya. Kita akan copy di sini. Kita akan double click. Ini kita akan paste ya. Nah, pada IP address-nya ini adalah IP address yang mengarah ke WAN atau mengarah ke modem kita atau ke ONT kita masing-masingnya. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.101.55. Ini adalah ISP umum aja gitu. Oke, kita akan copy IP-nya ke alamat IP address ini. Oke, kemudian gateway-nya. Nah, gateway-nya ini yaitu biasanya rekan-rekan akan mengetahui. Cuma kalau biasanya kalau tidak tahu gateway-nya bisa masuk ke root. Nah, itu nanti akan kelihatan gateway-nya berapa. Di sini adalah gateway-nya 101.1. Atau bisa juga dengan sangat mudah mencari gateway-nya dengan mengaktifkan DHCP client. Di sini kita akan tambahkan nama interface umumnya gitu. Sini kita akan add route-nya itu 0. Oke, kita akan oke. Silakan kita coba lihat pada bagian kalau sudah mendapatkan bond seperti ini, kita klik double aja, kita klik status, itu alamat gateway-nya akan tampil gitu. Kita akan copy lagi, kemudian kita remove aja gitu. Oke, mungkin yang para rekan-rekan yang sudah master atau apalah pokoknya yang sudah tinggi ilmunya pasti tidak heran lagi dengan alamat gateway ini gitu. Kita akan copy, kita akan paste di sini. Nah, selanjutnya itu kita lihat di sini klien terdiri apa gitu. Nah, di sini saya tidak menggunakan rumahan, jadi saya tidak akan pakai. Jadi jika rekan-rekan pakai rumahan silahkan diaktifkan dipakai gitu, kemudian kalau tidak ya tidak dipakai gitu. Jadi di sini saya tidak memakai rumahan, maka saya pilih tidak dipakai. Namun kalau jika dipakai ya silahkan diisi. Oke, saya akan coba dipakai aja kedua-duanya supaya akan tampil nanti script pada simple QI-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada settingan pembagian bandwidth-nya. Di sini kita akan memilih satuan bandwidth-nya kbps atau mbps gitu. Di sini saya akan setting bandwidth-nya adalah mbps. Nah, di upload-nya saya setting mbps ya, sesuaikan saja tergantung rekan-rekan nantinya. Oke. Di sini saya menggunakan bandwidth 450 Mbps, maka di sini saya akan tulis 50 Mbps ya. Oke, saya akan hapus lagi supaya jelas ya gitu. Nah, di sini saya mempunyai bandwidth 50 Mbps dari ISP saya sendiri. Oke, kemudian untuk all traffic-nya saya akan distribusikan sebanyak 40 Mbps. Kemudian akan tersisa untuk game 10 Mbps. Ini otomatis dikalkulasi oleh Excel sendiri gitu. Nah, untuk uploadnya saya mendapatkan di sini 10 Mbps. Nah, kemudian saya distribusikan untuk all traffic 5 Mbps. Jadi akan tersisa untuk game 5 Mbps. Nah, sekarang kita akan setting IP lokalnya. Di sini sudah dituliskan pada IP lokal pertama itu adalah IP lokal hotspot dan rumahan gitu. Namun jika rekan-rekan hanya mempunyai IP hotspot atau tidak mempunyai rumahan, di sini diisi saja dengan IP rumahan gitu. Dan sebaliknya, jika rekan-rekan hanya mempunyai IP hotspot sedangkan maksudnya hanya mempunyai IP rumahan sedangkan hotspot tidak, ya silakan diisi aja dengan IP rumahan gitu. Jadi
IP rumahan itu bukan per IP-nya, tapi itu per segmennya atau kelompoknya gitu. Nah, di sini misalkan di sini terdapat banyak IP. Ini adalah IP hotspot semua. Jadi saya itu hobinya pakai VLAN, jadi yang kita input di sini adalah IP yang mengarah ke klien atau ke user rumahan dan ke user hotspot gitu. Nah, silakan diisi. Misalkan di sini IP rumahan IP saya itu adalah ya, saya akan kosong saja gitu. Saya akan kosongkan semua dulu. Nah, misalkan IP saya itu mulainya dari 192.168 kemudian 2.0/24 gitu misalkan. Ya, silakan disesuaikan. IP ini bisa rekan-rekan lihat di alamat IP address. Kemudian untuk PPoE itu rekan-rekan biasanya bisa lihat pada bagian alamat polnya, itu nanti akan kelihatan pol PPoE yang seperti ini. Ya, tergantung rekan-rekan, misalkan menyeting PPoE nya misalkan di sini remote address ini adalah PPoE, maka yang kita cari itu adalah remote address di pol, dan kita akan cari PPoE gitu. Atau klien statis itu tinggal rekan-rekan sesuaikan dengan alamat address yang tertera di pada bagian address list nantinya. Nah, jadi alamat ini adalah alamat yang mengarah ke klien hotspot atau rumah. Nah, pada kolom pertama itu kita isi dengan dua macam, yaitu rumah dan hotspot. Tapi jika hanya mempunyai hotspot, silakan diisi hotspot saja. Namun jika mempunyai rumah, silakan diisi rumah saja. Namun ketika mempunyai rumah dan hotspot, silakan diisi kedua-duanya. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Di sini saya akan coba setting praktek aja dulu ya. Oke, di sini saya akan coba ya. Di sini saya bikin 2 sampai berapa nih? Sampai 31 saja gitu. Nah. Oke. Jadi buat para rekan-rekan, segmen rumahan dan segmen hotspot itu usahakan beda ya. Nah, misalkan di sini segmen hotspotnya adalah ya sama itu. Nah, terus di sini misalkan ada rumahan gitu ya, misalkan di sini rumahan itu cuma sampai 15 gitu kan, 15. Nah, kemudian yang sisanya lagi itu misalkan untuk rumahan gitu. Ini kan misalkan gitu. Oke. Oh, salah ya. Oke, pas nih. Nah, jadi seperti inilah. Rekan-rekan bisa melihat perbedaannya. Misalkan di sini rumahan itu adalah 2 sampai 15. Nih. Kemudian yang 16 sampai 31 itu adalah hotspot gitu. 16 sampai 31 itu hotspot. Nah, jadi ini nantinya IP ini akan masuk ke daftar simple query langsung gitu. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke output. Nah, pada output ini kita akan copy satu per satu. Ini ada nomornya. Pertama kita harus copy nomor satu dulu. Nah, sampai batasnya sini kita akan copy. Kita akan coba perhatikan pada variable mangle-nya. Ini kita akan paste. Oke, sukses. Jadi di sini kalau sukses itu terdiri dari 24 item. Nah, satu lagi mikrotik rekan-rekan, jika belum ada fitur raw-nya silakan di-upgrade ya. Nah, di sini raw-nya akan masuk juga langsung. Oke, kemudian nomor 1 sudah, sekarang kita akan copy nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu hanya sampai sini gitu. Kita akan copy. Kita perhatikan pada address list ya. Oke, sudah masuk. Kemudian pada poin 3 itu variable address list juga kita akan copy juga. Oke. Oke, sudah. Nah. Selanjutnya sudah. Kemudian query-nya. Query-nya kita akan juga copy.
Ini dia ada di nomor M4 ya. Paste ya, paste ya. Nah, ini trafficnya langsung jalan gitu. Nah, ini adalah yang 40 Mbps kita tuliskan tadi, dan ini adalah 5 Mbps buat uploadnya. Selanjutnya kita akan copy pada simple query-nya. Oke, simple query-nya sampai sini. Nah, kita akan paste di sini ya. Oke. Nah, ini pastikan untuk rekan-rekan ini alt traffic ini pastikan di nomor 0. Jika acak misalkan kayak gini, itu silakan ditekan pagar sampai 2 kali sampai berderet kayak gini. Nah, sebelumnya misalkan memang nolnya di bawah, misalkan alt trafficnya di bawah, ini alt trafficnya kita tarik ke atas, kemudian client hotspot bisa ditaruh nomor 2 atau client rumah taruh nomor 1 ke nomor 2 gitu. Nah, setelah itu baru kita klik pagar. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini sudah kita setting. Selanjutnya kita akan setting pada hotspot, kemudian jika rekan-rekan menggunakan hotspot ya. Nah, namun di sini kita akan praktekkan untuk penambahan klien rumahan. Nah, untuk klien rumahan kita bisa tambahkan di sini, misalkan ini adalah input klien rumahan. Nah, ini nama-namanya gitu, silakan diisi. Jika menambahkan burst limit atau burst time nya silakan, di sini ada limit add. Nah, di sini kita misalkan anggap saja ini settingannya sudah benar dulu. Misalkan itu klien saya 25, 26, 27, 28. Oke, di sini ada nomornya, misalkan diisi sampai nomor berapa nih misalkan nih. Ini siap saja dulu. Nah, ini misalkan kita hapus saja dulu. Misalkan datanya saya isi sampai nomor 6. Jadi output klien rumahnya juga kita akan copy sampai nomor 6 gitu. Kita akan copy. Nah, kita akan perhatikan pada simple query-nya. Nah, akan ditambahkan. Oke, sudah. Nah, ini adalah cara penambahan klien statis untuk rumahan ya. Oke, mungkin ini sangat jelas sekali. Kemudian untuk klien PPOE nya itu rekan-rekan tinggal hanya menambahkan sedikit ya pada profilnya. Misalkan profil PPOE rekan-rekan di sini ada banyak sekali, rekan-rekan cuma hanya menyeting pada profilnya saja. Nah, di sini pada kuenya itu arahkan ke klien rumahan, kemudian ini dirubah jadi button gitu. Kemudian limitnya silakan diisi. Nah, nanti ketika klien PPOE rekan-rekan terhubung, itu bakalan masuk kepada bagian parent rumahan gitu. Nah, mungkin sudah cukup jelas. Selanjutnya untuk user hotspot, ini kita akan setting pada hotspot, kemudian user profile. Nah, disinilah settingannya semuanya gitu. Nah, ini kita akan coba show parent ya. Nah, di sini kita akan coba aktifkan transparent proxy untuk melihat statusnya. Nah, oke. Jadi di sini transparent proxy itu kita set menjadi 0. Ini untuk mencegah supaya traffic tidak ada bobol gitu, kebobolan gitu. Oke. Kita akan setting itu parent query-nya silakan diarahkan ke client hotspot, kemudian boot atasnya insert query before-nya kita akan pilih button gitu. Oke. Dan kemudian transparent proxy-nya dimatikan atau di unchecklist gitu. Oke, selanjutnya ini juga begitu, kemudian transparent proxy-nya unchecklist. Sama semuanya juga begitu. Ini unchecklist. Oke, ini klien rumah pula lagi, klien hotspot ya kalau buat hotspot gitu. Nah, ini unchecklist. Oke, sangat jelas sekali. Nah, itu langsung masuk gitu klien hotspot saya itu. Ini kayak kita akan masuk ke bagian klien hotspot ya. Nah, sangat jelas sekali.
Oke. Ini sudah masuk semuanya. Selanjutnya kita hanya merestart Mikrotik saja ya. Kita akan coba merestart Mikrotik. Jadi di sini saya karena malas merestart Mikrotik, saya tinggal delete hostnya saja. Karena di sini pada bagian Mikrotik saya ini itu cookie-nya sudah saya aktifkan, sehingga jika saya delete di host itu vouchernya bakalan login otomatis lagi gitu. Kita akan coba. Nah, bisa dilihat itu client hotspot saya langsung masuk ke daftar parent client hotspot gitu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya di sini saya tidak mempunyai client rumahan gitu. Nah, jadi di sini saya akan set saja gitu ya. Untuk Quitry-nya ini sebenarnya saya nggak ada client rumah gitu. Di sini saya hanya mempunyai client hotspot sih sebenarnya. Oke, saya akan tambahkan saja. Oke. Nah, di sini rumah saya akan hapus saja. Nah, di sini rumah tidak saya akan pakai, tidak saya pakai gitu. Oke, kita akan coba copy simple query-nya lagi. Kita lihat lagi ya. Nah, saya akan setting lagi ini alt traffic-nya harus berada di atas atau di nilai 0 dan client hotspot-nya berada di nilai 1 gitu. Oke, saya akan setting lagi. Ya akan terus setting lagi ya. Oke. Itu transparent proxy-nya jangan dilupa di set 0 gitu ya. Oke, sebenarnya cara ini sangat simpel sekali. Jika rekan-rekan atau teman-teman mengikuti tutorial ini bersungguh-sungguh, hasilnya tidak akan mengecewakan gitu. Selagi access point yang rekan-rekan gunakan atau ISP rekan-rekan gunakan itu memang sangat jos gitu. Oke, kita akan coba ulang lagi. Nah, itu sudah masuk ke parent semuanya. Kita akan coba lihat ya. Nah, oke, selanjutnya sudah sampai di sini. Sekarang kita akan coba script ini berfungsi atau tidak gitu. Nah, di sini sudah berjalan dan kita akan coba tes game ya. Gimana performa game script ini? Kita akan coba ya. Oke, saya akan install dulu aplikasi untuk memirrorkan handphone saya ke PC. Jadi di sini saya akan stopkan dulu videonya. Oke, biar tidak terasa lama rekan-rekan untuk menonton video ini. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam game. Oke, di sini karena ada gangguan sedikit karena saya menggunakan versi trial dari AppPowerMirror ini adalah aplikasi untuk menampilkan layar handphone ke PC ya. Oke, ini terlihat pingnya masih aman ya, masih aman, dan ya di sini juga padat pengguna. Padahal di sini sudah jam 3 malam ya, tapi masih banyak pengguna gitu. Oke, mungkin lagi download atau gimana, saya nggak tahu. Oke, kita akan coba gamenya. Oke, di sini masih aman, pingnya berada di 35 ms. Sangat aman sekali. Oke, itu ada lonjakan sedikit ya, tapi nggak masalah karena saya memang agak jauh juga sih dari access point. Nah, di sini bisa rekan-rekan perhatikan, ini adalah Acknon. Bacanya mungkin ya seperti itu mungkin ya. Ini adalah traffic yang tidak atau traffic yang tidak ter manajemen, atau bisa dikatakan traffic loss. Nah, di sini itu ada pergerakan 512 kbps. Biasanya ini berasal dari traffic lokal seperti saat mengakses Winbox atau
yang lagi sharing atau pokoknya traffic lokal lah gitu. Cuma kalau di kisaran segini sih nggak masalah besar gitu, karena ini adalah memang traffic lokal gitu ya. Biasanya sih kalau saya coba tracking kemarin itu adalah traffic lokal ternyata ya. Oke, saya sudah berada dalam game dan ya sangat aman-aman sekali gamenya. Kita akan coba ya apakah script ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kita akan coba stop di sini dulu. Nah di sini ya kita bisa lihat pingnya itu berkisaran stabil di 36 tadi ya. Nah ini ada lonjakan sedikit. Ya lonjakannya mungkin nggak parah-parah banget ya. Karena saya memang berada di dalam traffic padat dan saya juga sekarang wirelessnya agak jauh sedikit dan wifi-nya juga ada yang lagi ngakses gitu. Dan ini sangat stabil sekali di 31 ms. Oke, kita akan coba ya untuk menonaktifkan script ini. Ya itu terlihat ada lonjakan sedikit sih nggak masalah. Saya akan coba mendisabelkan script ini dulu ya. Kita akan coba matikan. Nah oke, ketika saya matikan itu langsung terjadi lonjakan yang sangat parah sekali dan membuat gamenya langsung pingnya drop ya, bisa dilihat. Nah jadi ini saya berada di jaringan yang lagi, maksud saya di mikrotik yang memang ada aktivitas gitu ya. Oke, saya akan nabelkan lagi. Kita akan coba lihat apakah gamenya nyambung lagi. Nah itu bisa dilihat. Oke, nah itu pingnya secara perlahan akan turun lagi gitu. Nah oke, nah, dan stabil lagi itu. Oke, sepertinya sangat bekerja dengan sangat sempurna sekali. Memang ada jumping-jumping sedikit sih nggak masalah ya. Nah itu mungkin proses yang lagi untuk kestabilannya itu. Bisa dilihat ini sangat aman sekali. Ya jika rekan-rekan sebenarnya ini juga bisa dikombinasikan dengan RAW nantinya. Ntar saya coba kasih tutorialnya. Dan sekarang ini scriptnya itu berada di mode otomatis mendeteksi port game gitu. Oke, kita akan coba matikan sekali lagi apakah benar-benar ada efeknya atau tidak. Oke. Nah ketika saya matikan dia langsung gamenya langsung lonjak dan pingnya langsung bengkak gitu ya. Kita akan coba lihat. Nah ping itu berada di 99 atau bahkan merah gitu ya. Nah oke, ketika saya nambahkan lagi ini saya akan pastikan pingnya sangat aman lagi gitu. Oke, ini karena saya memang usernya lagi padat ya, itu memang ada jumping-jumping sedikit sih nggak bermasalah sih sebenarnya ya, sama kayak provider Komsel atau yang lainnya juga mengalami hal tersebut. Dan ya maklum ya, itu bisa katakan tidak masalah sekali gitu dan ini sangat stabil sekali gitu ya. Oke, untuk game mungkin sudah sangat joss sekali kayaknya. Oh, tidak perlu di uji coba lagi, silakan rekan-rekan uji coba sendirinya nanti. Oke, sepertinya sangat aman sekali ya, itu ada jumping sedikit. Nah mungkin rekan-rekan jadi tanda tanya kenapa ada jumping-jumping seperti ini biasanya adalah ada port random gitu yang berevolusi menjadi dari traffic game menjadi port berat gitu. Nah di sini kita bisa lihat itu ada port random berat. Nah port random berat ini adalah sebelumnya adalah dia ini masuk ke daftar tabel game gitu. Namun setelah ketahuan dia menggunakan traffic yang tidak wajar maka dia akan masuk ke dalam traffic random berat gitu.
Nah, itulah yang membuat jumping-jumping sedikit. Namun ini nggak masalah ya, karena port-port tersebut akan ditangkap selama 1 jam biasanya. Itu kita bisa lihat di sini, di port berat itu, port berat. Nah, dia akan ditangkap selama 1 jam gitu. Nah, jadi tidak perlu khawatir karena itu tidak masalah sekali itu ya. Ya, biasanya ini berasal dari torrent atau yang lain-lain. Nah, oke. Dan ya, mungkin jika ada rekan-rekan ada pertanyaan, silakan di inbox atau gabung di grup belajar bersama. Dan mungkin ya, inilah tutorial malam ini, dan saya ucapkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih yang penasaran itu sedikit juga saya akan buktikan nih. Nah, jadi sebelumnya kita akan coba tes speed lagi ya. Nah, speed test ini akan masuk ke dalam port random berat. Kenapa? Ya, karena speed test ini menggunakan port random gitu. Nah, jadi ketika saya mungkin pertama kali speed test, itu bisa jadi trafficnya bakalan masuk ke game gitu ya. Oke, kalau masuk ke game ini bisa lihat. Nah, kenapa? Karena port random game, port random speed test ini langsung ditambahkan ke dalam address list gitu selama 1 jam. Nah, kemudian pada tes-tes berikutnya itu dia akan masuk ke data, ke daftar port random berat gitu. Oke, kita akan coba sekali lagi. Nah, ini bisa dilihat dia akan masuk ke daftar port random berat untuk uji coba selanjutnya. Nah, bisa dilihat. Nah, itu trafficnya tidak akan masuk lagi ke dalam ISP game download gitu. Dia akan masuk ke random port berat gitu. Oke, kita akan coba disabelkan. Nah, ini akan masuk ke daftar port random berat itu. Kita akan coba lagi. Nah, jadi intinya port random tersebut jika tidak dikenali, dia akan masuk ke dalam game dulu. Kemudian kalau terdeteksi menggunakan speed yang tidak wajar, dia bakal masuk ke dalam port random berat seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi speed test handphone ini kebetulan menggunakan port random ya, dan menggunakan speed di atas 1 Mbps ke atas, karena game tidak akan mungkin menggunakan speed di atas 1 Mbps. Nah, oke. Dan sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Thank you.